Arena 24. Gas. Gasin gas, Pol. Gas. Dua-duanya boleh. 8 mata. Oke. Okay. Agus pick. Oke banget. 8 mata. 8 mata. Iya. Itu calonnya ada 8, ada 4 orang jadi matanya ada 8 atau gimana? Karena kan setiap pertandingan pasti 4 juri. 24 gantangan. Satu juri kan bawa 2 mata. Jadi harus tetap dihitung-hitung 8 mata kan. Jadi budaya kalau zaman dulu siapa yang kuat itu lah juara juga. Durasi kerjanya mungkin dapat, kualitas tidak dapat bisa juara. Jangan lupa subscribe channel Arena 24, like, comment, share. Kok mantap sih? Oh iya dong harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam. Aduh, jadi gini bro, inilah namanya kita apa ya dalam dunia hobi. Saya jawab, saya beri salam, jawab salamnya. Waalaikumsalam. Muslim memang, bagus. Ya, cuma bisa lah, bisa. Artinya apa? Kristen? Enggak, Buddha. Oh, Buddha, Buddha, Buddha. Jadi kalau Buddha itu salamnya apa? Om Swastiastu ya? Iya. Gitu ya? Iya, betul. Inilah. Yang pada akhirnya ini dua lama banget. Ternyata beliau main burung itu dari tahun 2002. Yeah. Itu sepanjang perjalanan gue juga dulu di dunia burung sering dengar namanya. Agus Pik. Ternyata beliau hari ini eksis lagi setelah kurang lebih vakum 5 tahun sempat. Apa kabar bosku? Baik, Pak. Baik. Dan ini suatu kehormatan buat lapangan TMM, PKM di Otista, beliau hadir. Ya, ini pertama kali, perdana. Perdana, bentar. Nah. Kok kita baru jumpa ya? Dulu sering jumpa. Cuma, Ya, cuma mungkin jarang komunikasi kali. Enggak kita apa, enggak meet up secara langsung, enggak ngobrol seperti ini. Tahu nama aja lah ya. Oh, nama aja. Aduh, jadi inget masa-masa lalu. Cuma sekarang begini, Bos Agus, ya, lomba 24 gantangan seperti hari ini. Sebelumnya lomba di mana aja? Di KMI, Masterpiece. KMM. SMM emang nggak ke timur? Belum. Baru 1,5 bulan comeback. Oh iya? Baru 1,5 bulan comeback. Belanja burung pasti. Hah? Belanja burung lagi? Lagi gila-gila belanja. Yang awal utis. Pemutih, cuan lagi pemutih. Nah terus, tentang lapangan PMM hari ini. Dengan dibandingkan dulu era kita tahun 2016-2015 gitu gimana? Wah, sangat berubah sekarang. Sangat berubah. Saya kaget. Saya pertama kali kemari, saya kira biasa-biasa ya. Ternyata sangat rapi, sangat ya oke lah, bagus banget. Secara penilaian gimana? Secara penilaian oke lah. Di sini saya lihat sih juri-jurinya teliti juga sih. Gitu ya. Kita tadi sempat diskusi masalah burung nembak, merol nembak dan burung yang irama lagu itu seperti apa. Ya. Memang tinggal kondisional tergantung musimnya saat itu. Betul. Tergantung season yang burung yang ikut peserta. Iya. Tetap kalau penilaian teratas ya yang irama lagu, terus ada istilah merol nembak kan begitu. Iya betul. Tergantung peserta lah. Baru 1,5 bulan. Iya 1,5 bulan. Udah habis berapa ikat belanja? Hari ini saya beri juara satu. 300 ada. Sudah habis 300 juta. Dulu kan sampai miliar ya? Ah, dulu sampai miliar juga kan? Iya, kalau dulu iya. Satu ke atas habis ya? Habis. Kayaknya tahun ini harus 1M ke atas juga kayaknya belanja burung ini. Insya Allah. Apa insya Allah? Iya, luar biasa, beliau tadi sampaikan, beliau Buddha. Jadi salamnya Om Swastiastu, tapi beliau jawabnya Waalaikumsalam. Dan barusan beliau jawabnya insya Allah, ini luar biasa. Karena kita kan dari akar rumput juga kan? Aduh, Bos Agus. Jadi saya banyak belajar mesti sama beliau kan? Iya. Banyak duit, burungnya juara, tetap rendah hati. Enggak lah, saling menghargai. Yang hari ini juara nama burungnya? 8 mata.
8 mata. Iya. Itu calonnya ada 8, ada 4 orang jadi matanya ada 8 atau gimana? Karena kan setiap pertandingan pasti 4 juri. 24 gantangan. Satu juri kan bawa 2 mata. Jadi harus tetap dihitung-hitung 8 mata kan. Jadi budaya kehidupan dalam masyarakat Chinese ya, itu apapun yang dilakukan itu ada filosofinya. Pasti. Termasuk 8 mata hari ini ya. Ya juara satu ya. Juara satu. Enggak nyangka aja. Tapi memang burung jujur kemana-mana sudah sering, pasti sering masuk. Sering masuk ya, burung anak guncang. Anak guncang dari Kotrianto. Kotrianto bahaya. Sekolah di CMS Sialom. Dan tadi disampaikan bahwa anak guncang justru ini satu yang gagal, yang paling gagal. Karena biasa anak guncang nggak ada loncatnya. Ini salah satu yang loncat. Ini rajin loncat ya, rajin loncat. Tapi setiap kali loncat pasti mukul. Iya. Pasti mukul. Iya. Pasti mukul. Iya. Lagunya licin, durasinya dapat. Ya susah lah. Belanja berapa? Yang ini hampir 100 ya. Hampir 100. Sesuai dengan kualitasnya. Sesuai dengan kualitas. Ini yang rusak, gimana yang gak rusak ya? Iya. Banyak yang pada nyolok kondisi mabung. Soalnya saya suka nyolok burung kondisi mabung. Kenapa? Karena kalau pindah tempat dia merestart sesuatu. Jadi kita ibarat udah nyeting dari nol lagi kan. Jadi kalau burung lagi mabung atau mau mabung, satu harganya biasanya agak sedikit turun tuh. Biasanya. Iya, biasanya. Tapi kita nggak lihat dari sana. Nggak. Saya lebih prepare kondisi dia lagi dorong, saya beli. Dorong beli. Ya, dorong beli. Udah langsung kita setting kondisi dari nol. Soalnya ketika burung lagi top form, belum mabung, satu lagi sering juara, yang punya biasanya besar kepala. Pasti, biasanya. Pasti. Harganya kan senak jidat aja. Pasti ada. Banget. Pasti. Tapi begitu mau mabung, ya istirahat dulu 3-4 bulan, bahkan ada 5 bulan. Ya udah jual deh. Iya. Jenuh. Nunggu yang jenuh. 1,5 bulan. Udah habis kira 300-an. Udah dapat berapa ekor? Sekitar ya 4 sampai 5. Oh berarti dapat mata ini termasuk yang agak lumayan. Ada yang lebih lumayan. Ada yang lebih ini. Berarti 300 tuh belum, berarti ini belum. Maksudnya lebih sebetulnya. Cuma masih dirahasiakan, belum bisa diorbitin. Belum masih like kondisin. Tapi gini, melihat lomba sekarang dengan polisi baru dari Om Agus Tik ini, lomba sekarang kayaknya lebih bisa dinikmati atau gimana sih? Ya, sekarang main burung agak susah dari zaman dulu ya. Sekarang burung semua rata serem-serem semua, bagus-bagus. Hampir merata. Ya, hampir merata. Jadi nggak ada bilang, oh kalau zaman dulu yang bagus ya itu orang kan. Kalau sekarang semua juga bisa bagus. Bahkan yang namanya Agus Pik ini dengan murai batunya itu bisa hat-trick, bisa quad-trick, sekarang nggak bisa ya? Sekarang sulit ya. Susah banget sekarang. Kalau kan gini, kita main 70 gantangan, jarak pagar tuh bisa 15-16 ya, meter. Teriak-teriak. Ya. Itu faktor kecurangannya kan kenceng sih, kenceng banget. Menurut ya bagus. Kalau sekarang saya lihat sangat fair play ya, zaman now ya, nggak kayak seperti zaman dulu ya. Kalau zaman dulu siapa yang kuat itu lah juara. Durasi kerjanya mungkin dapat, kualitas tidak dapat bisa juara. Kalau sekarang tidak bisa, kayaknya gampang kelihatannya. Iya. Ya. Jadi main-main ketahuan. Timpuk ya. Timpuk sih enggak lah, cuma ya kapok aja. Coba kasihan IO-nya sih. IO-nya kan nggak salah. Yang salah jurinya kan. Tapi ya kalau untuk 24 gantang sekarang sih jarang ya. Kita nggak kayak zaman-zaman dulu lagi. Lebih enak ya. Iya, lebih enak. Oh, bisnis apa sih? Bagus, saya ekspedisi tracking. Ekspedisi tracking. Wah, gimana dong ke Kalimantan ini? Enggak, saya khusus Jabodetabek sama Jawa Barat. Oh, ada Sumatera juga sebagian, juga trailer, ada wingbox, ada banyak lah, banyak macam. Ya, menyangkut ke otomotif pada akhirnya. Enggak, saya lebih ke perusahaan besar TBK. Oh.
sama saya ada main alat berat juga ada. Jadi belanja burunya kayaknya sih budget ini 2M udah disiapin. Oh enggak lah. Lagi apa ya? Sekarang sampai jujur sampai hari ini belum ketemu yang benar-benar serak di hati. Belum. Dari scan iya, belum. Dapat mata juga belum ya? Belum. Itu masih jauh dari target kita. Jadi apa ya? Ada beberapa yang saya senang. Cuma memang masih saya pantau gitu. Masih saya telusurin record-nya seperti apa. Jadi belum benar-benar dapat yang bagus gitu ya. Jadi ingin mengenal lebih dekat lagi kegiatan dari Om Agus ini di dalam dunia burung. Saya pengen banget review burung-burungnya. Apa belum berkenan mungkin lain waktu kita sambung lagi karena lomba kita. Saya lomba udah mau mulai. Karena lomba juga udah mau mulai dan semoga delapan mata benar-benar bisa merayu hati beliau karena ternyata ini belum sesuai banget. Iya. Yang penting eksis dulu. Iya. Selamat datang di kerasnya dunia perburungan. Om Agus, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat dan sukses selalu. Arena 24. Gas. Gasin gas loh. Gas. Dua-duanya boleh. 8 mata. Oke. Okay. Agus Pit. Oke banget. Terima kasih banget. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Iya.